Guys, seperti request para netizen untuk layangan Sambo ini, kemarin kan saya sudah share di komunitas kira-kira Sambo ini warna atasnya diganti apa. Nah, sekarang sudah diganti menjadi hitam glowing. Dan layangan hitam ini terlihat kayaknya lebih glowing dan lebih kelihatan besar kalau warna hitam. Cuma sisa birunya di sini, teman-teman. Nah, ini penampakan Sambo yang terbaru. Cuma sampulnya saja yang baru. Layangan dicantole. Sopo iki cantole iki? Jibek cantole. Sendarannya tetap pakai sendaran kurang lebihnya 3,5 kilo iki. Enggak sampai 4 kilo untuk Sambo ini. Tapi untuk mikanya ini lebar 4 cm Sambo. Nah, di belakang-belakangnya pun dia masih trotol-trotol bekas penerbangan. Jadi layangan ini ya nggak bisa sepenuhnya glowing dan diganti karena membutuhkan waktu dan tenaga. Jadi buat teman-teman, untuk ukuran Sambo ini adalah 5 meter. Mumpung Sambo ini lagi glowing-glowingnya, biasanya layangan ini kalau sudah terbang besoknya ini langsung kisut pinggir-pinggirannya gini. Wilelelelele, kamera buat ya kayak gini. Wah, gua agak tapi nek warna ireng bek. Awas, awas, awas. Gue kena kumi ireng. Heh? Gede sana ini. Menuju ke Sarawak. Serapa? Kui tak mungkin sah ono tau kui. Lah, kui sah ini masuk gak muat. Nah, aku. Ngebuki jalan. Back, bi back. Enak mau liwat lu. Eh, bi, awas bi. Awas bi. Awas bi. Oke, menuju ke sawah teman-teman. Awas, 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 awas. Widih, anginnya juga sudah oke teman-teman. Di bulan Desember, cuaca cerah, langit biru. Kemudian di belakang saya ada manusia. Oh, apa ini? Bah! Yes. Yes, malah. Oke, kuis teman-teman. Berapa kira-kira panjang sendaran ini? Ayo, buat kalian yang tahu langsung di komen di kolom komentar. Glowing, gumilang, gemilang, glowing. Layangannya oke. Iya toh. Di senarnya 3,3 mili nomor 0. Tes mental toh. Iya toh. Beh, lek nekuk sampai. Posisi masih diskusi guys tentang siapa yang akan mumbulne. Wis budal. Sambo mau diterbangkan sampai malam ya teman-teman. Biasanya angin di sini tuh datangnya jam 4 ke bawah. Jam 4, 5, 6, 7 sampai jam 3 pagi itu masih kenceng. Kalau di daerah kalian seperti apa teman-teman? Ini ditarik sekitar 1,5 rol teman-teman atau 170-an meter. Sambo dari sini. Sik, sik, sik. Gendeng, gendeng. Thank you.
Wah, abot banget ini coy. Gendeng. Wah, abot banget ini coy. Sorong kan ini. Dari ini menceng. Oh enak. Kok panggah suruh ya back? Ya gak jane. Di training ngisor kaya ngono angin iri ya. Wong gedhe yo. Tapi aja dhewe wong gedine. Awas, Mas. Saat-saat sulit sambo ki ngene, awas. Terus. Kowe nyawa ta, Prang? Wong nyarane kuwi nyarane wong-wong. Terus sampai ke belakangan. Hop. Wes, col. Bareng. Kuat ora kowe dhewe? Kok dikumpulane nang wit kowe? Eh, sapa jenengmu? Alif. Ya. Moso Alif. Oh, iya. Hi, siapa jenengmu? Danis. Eh? Danis. Iki. Yuda. Siapa jenengmu? Yuda. Iki, siapa jenengmu? Adam. Wi. Jenis senar le. Luak ya, pene sambu. Tulisannya masih hilang, ini jok ini masih terluka ini. Marek gue kemuk silitnya pitik. Tanganmu masih potel dong. Pering buat. Udah, betul ya? Iceng tau lu? Iya, respon malah iceng raini semerongnya sih. Apa tau? Kelayangnya tau? Gak apa, gak apa. Silitnya abang, kaya kayak. Sampai hari jambereng. Gila, wah. Wes ada piringnya kita lho, Prang. Bolo-bolo asem lho. Nah. Mau ngikus.